Oke teman-teman, selamat pagi. Sekarang perjalanan hari kedua bersama PO San dari Pekanbaru menuju ke Blitar. Ini pukul 8 pagi, kita istirahat yang ketiga kalinya di RM pagi sore di daerah Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan ya. Kita udah menempuh berapa jam perjalanan berarti ya? Sekitar 17 jam perjalanan dari kota Pekanbaru. Perjalanan masih panjang banget. Dan ini armada yang kita naikin di belakang saya udah full debu Sumatera. Karena semalam juga hujan deras dan tentu saja lewat jalur yang berdebu-debu. Dan kita masih barengan sama armada PO San yang Jetbus MHD Mercy 1526 hari ini mengisi trip Dumai Solo via Pantura. Masih ada satu unit yang belum masuk, yaitu Legacy SR3 kelas eksekutif rute Pekanbaru Solo via Selatan. Armada ini start awal dari Pasir Pangaraian jam 9 pagi kemarin ya, udah menempuh hampir 24 jam perjalanan kalau dari start awalnya. Cuman kita naiknya kemarin dari Pekanbaru jam 3 sore, kemarin sore. Baru 18 jam udah nyampe hampir Palembang ini teman-teman. Oke, ini suasana tempat makannya teman-teman. Wah, mewah dan bersih ya. Mantap sih ini pagi sore. Sama kayak kemarin di Parabu Mulai ketika kita berangkat menuju ke Bengkulu teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita satu meja bertiga. Halo bro, makan dulu dan di sini pakai sistem hidang, jadi dihidangin semua menunya, nanti kita tinggal ambil aja dan bayar sesuai apa yang kita ambil, nggak perlu bayar semua teman-teman. Tapi kalau kalian ambil semuanya kalap ya, harganya sesuai yang kalian ambil pokoknya. Oke, sarapan dulu teman-teman. Ini kayaknya enak-enak nih, tinggal pilih aja nih kalian pengen apa. Makan dulu bang. Makan bang. Oke. Nah ini bagian belakangnya teman-teman, ada taman-tamannya gitu dan toilet sama musolanya ada di bagian belakang sono. Saya tadi habis kesana buang air besar dan toiletnya benar-benar bersih, beda sama RM lintas pada umumnya ya. Buat mandi juga proper, cuman nggak sempat pagi ini saya mau mandi, nanti aja wes. Oke teman-teman, kita persiapan berangkat lagi dan ini barengan lagi sama yang Scania Legacy SR3. Hari ini mengisi trip Pekanbaru Solo via lintas selatan kelas eksekutif Leg Crest. Oke, dari sini kita akan melanjutkan perjalanan masih via lintas timur Sumatera menuju ke kota Palembang. Kurang lebih sekitar 2 hingga 3 jam perjalanan lagi, masih jauh ya. Nah, kalau udah dari Palembang nanti kita akan masuk tol mengarah ke Lampung, istirahat satu kali lagi sampai ke penyeberangan Bakauheni teman-teman. Oke, perjalanan masih panjang, yuk kita lanjutin kembali. Oke, lanjut jalan lagi teman-teman. Kita konvoy. Pangkalan Balai. Bawa nyampe pelabuhan ini bang? Rumah makan. Oh. Kali Anda. Bung konvoy. Kanan kiri, kanan kiri. Ayo terus. Pagi sore terbaik. Pagi sore the best. Mantap. Iya ya bang ya. Ini baru pindah sini ya? Oh berarti sebelumnya pas abang arah Pekanbaru. Sebelum ini jauh-jauh di sini ketemunya LP. Wow, ketemunya di sini. Cepet amat, trip kapan itu? Gasi gak? Gasi apa telat? Nah ini pertanyaan. Oh, Jakarta masih jauh. Apa Bogor dia? Bogor. Atau Bandung? Bandung dia nih. Oh Bandung itu? Ay, sampai Tasik ada juga dia. Wih. Berarti Aceh Tasik ya? Aceh Bandung. Wih. Ayo. Mak-mak di lawan. Gak berani. Raster kuat itu.
Sawit, sawit, sawit. APPK. Aplikasi APPK. Bikinan pusat Bogor ini, apa Bandung? Bandung, bukan baru. Oh tadi malam mas sampean itu ada melihat kabel di? Itu daerah mana mana? Tebino sih tuh. Tebino ya, Tebino ya. Pecah, ban kok bang, tuh pecah. Tapi sampai patah itu. Wah, muat. Muat apa itu? Muat apa ini? Oh, iya locking ya. Locking untuk kayu. Selamat jalan, terima kasih. Akhirnya dari tadi lewat Muba ya, sekarang masuk kabupaten. Banyuasin kayaknya. Bentar lagi Betung berarti ya bang, di sini ya. Wah menepi. Nah itu dia. Sama dia nih. Sama persis. Sama modelnya sama. Sama-sama pink juga. Modelnya sama. Selain Musan sebelumnya ada bis apa di Musina? Putra Remaja di situ. Oh, masih tapi ya. Iya. Yang dari di Jambi. Handoyo di situ. Handoyo di situ. Oh, handoking. Ya di Sandile dia sekitarnya kalau di luar di Pina. Tapi undang Fauzana. Pasar? Bukan, sekarang ya? Undang Fauzana, undang Mas Iyun kan? Mas Iyun. Rombak Piala Mas. Ya udah masuk Betungnya ini. Udah masuk Betung. Kota lumayan ramai nih. Bekas losin. Kalau udah dengar Betung tuh, wah. Ini cepet-cepet sampai Palembang. Sering apa tuh? Sering ketemu macet di sini juga. Ada pertemuan di sini. Oh iya. Dari sini kan? Iya. Jalan lintas ini baru bahasa ini. Keren. Begitu lagi. Yang arah Sekayu kanan ini ya bang? Iya. Oh, ini ke kanan arah Sekayu teman-teman. Kanan itu arah Sekayu. Oh, itu udah sini-sini. Iya. Ini. Sekayu. Rutenya Epa Star. Di cover cuy. Bisa-bisa iya makan jalan lebar gitu iya gak ada aja. Dia bisa nyalip gak ya? Nyalip top di depannya itu susah anjir. Monggo di luar. Kantor ya, awas anjing lu bingung
bingung dia. Anjiang. Anjiang. Lah kantor bupatinya mana ini? Entah di mana. Udah kelewat, Bang. Oh, masuk lagi. Jauh banget ya. Oh. Dalam-dalam sini kali ya? Pemkap. Ini apa ini? Sekolah. Ini Polres Banyuasin. Dalam sini. Kodim. Cek Kodim. Kawasan perkantoran. Oh ini mungkin ini pusatnya nih. Kawasan perkantoran Banyuasin. Oh iya ini. Oke, kita tembus lagi di jalan utama Pantura. Pantura lintas timur. Kira-kira pelangi di depan apa belakang? Ah ini belum tahu nih. Akmal ya? Bukan. Akmal apa? Pernah. Oh. Punya. Isata. Oh iya punya SD deh. Isata. Iyo dalam rundiangan baso jebara dia. Palembang Padang. Udah berangkat jam segini ya? Itu tadi kan teman aja. Itu mungkin yang ini ekonomi. Janji udah datang kamar minat. Nunggu kepastian. Langsung lay lagi pak. Iya nyampe sini ya. Beneran. Siapa ke Medan ya. Nanti akan ada pintu tol. Ini jalan tol Betung Palembang, teman-teman. Terus masih on progress. Wah, kalau udah jadi akan sangat memangkas waktu. Wah, keren. Sebelah kanan ini calon exit tol Betung. Kayaknya udah enggak Betung deh. Betung. Sembawa. Desa Mainan. Inget-inget. SE tuh? Oh, SE. Oh, Jogja. Selatan Jogja itu. Jambi berarti? Super ekonomi. Super eksekutif. JB3, SR3. Kok nggak direkam, Bang? Nggak dulu. Tulisan 3. Bogor Palembang. Se. Kok pulnya satu doang? Apa beda pul? Lo pul yang kan ada di pusat sono. Oh, lasing ini apa? Ini di KM12. Oh. Kelapa. Ini apa ini? Pul gedenya kan di sana. Timbangan. Kita udah masuk kota Palembang, teman-teman. Di sini tuh jalannya itu pakai nama KM-KM ya. Ini KM 14, 15, 12. Kalau nggak salah KM0-nya itu dari pusat kota sono. Di dekat apa? Dekat Sungai Musi. Sungai Musi ya? Palembang itu sungai apa? Ini ada Sriwijaya Lestari. Ini kalau lurus kota ya, Bang ya? Tabang kadang now.
orang babi. Mas jangan nyanyi, Mas. Mas jangan nyanyi, Mas. Kanan ini terminal alang-alang lebar Kota Palembang. Cuman ya gitu sepi terminalnya, teman-teman. Karena di sini kebanyakan ya naik dari loket. Ini lebih selamat nih, Evonek. Saya pernah naik ini pas tadi tur ke Bali, persis ini bisa. SMP ini. Oh masih milik Selamat loh, Jalan Sumatera. Iya, bukan ngelen itu. Pati Jambi biasanya. Naik BSI. BSI ini. Rombakan tapi ini. Rombakan. Ada CB2 nya ngasih jalan. Nah ini kanan, kiri. Ya. Nah ini kalau ke kiri ke arah agen-agen bis ya, sayang kita nggak lewat tadi. Kita langsung kanan. Nanti kita lewat jembatan Musi. Dua. Emang iya? Dua. Yang satu mana? Nggak tahu. Di kota kan? Musi satu. Apa jembatan Ampera itu Musi satu? Beda. Nyolar dulu, nyusul sempati yang tadi berangkat duluan setengah jam di depan kita. Iya. Ini sempati star yang tadi, teman-teman, dari Medan ke arah Jakarta. Porsinya gede-gede banget. Jumbo tapi 8 baris, apa nggak sempit itu? Oke, kita nyolar di Palembang pas azan zuhur ini. Kita lanjut perjalanan masuk tol habis ini ya, ke arah Lampung. Halo dek, bidan single dong, bidan merapat dong. Ampun, dia tanya cita-cita kamu apa waktu kecil main bola, aku bilang boleh. Terus udah besar? Ini semalam ketemu itu ya? Ini yang semalam bukan bang? 340 ya, bukan baru kemarin itu. Yang kan baru diajak tonjong ya? Kita masuk dia keluar. Iya. Susul ya? Iya. Dia berhenti tadi dia. Ya ini Mas berhenti di Musi Raya. Ya. Oh, trip berhenti Musi. Oh, ini jembatannya, jembatan Musi. Iya. Musi 2. Iya. Sing kanan Musi berapa? Sama Musi 2. Pertanyaan ini. Sing baru yang mana? Ya, bagus ya. Sana. Yang baru yang kanan. Iya. Sing nah itu yang dibangun yang buat tol itu di sana. Mana? Di kanan pokoknya. Oh iya. Iya. Wah bingung harap rekam kiri pokoknya. Bukan dulu ya. Iya bukan baru. Ini lagi bangun cok. Lengkau ada jauh. Oh jauh lah. Iya. Tinggal kayak tol ya. Anjir, segini dilewatin tongkang. Dilewatin apa? Tongkang. Tongkang gitu ya. Batubara. Ini kepala ada Wimbersa plus 2 HD. Lulululul. Pagerasan ya. Bandung ini ya. Bandung, Palembang. Indralaya tol, kita ngarah tol. Oh, terminalnya ada dua berarti? Ada dua. Ada sama ini terminal. Kampung Rambutan. Nanti berhenti lagi di Purwakarta. Oh, Purwakarta, tengah malam ya, pagi ya. Astagfirullah, Papa. Purwakarta pagi, Bro. Ini salah satu artisnya Siva Surya, teman-teman. Kalau kalian mungkin tahu di YouTube ya, Mas Didot, Didot Explore nih, YouTuber nih. Oh itu orangnya di dalam. Halo bang, ada. Ini terminal ini. Oh kita berhenti di sana. Oh, bisa tuh nanti. Terminalnya gede tapi sayang mangkrak gini ya, teman-teman.
mangkrak. Ya gimana lagi ya, letaknya jauh banget dari pusat kota. Penumpang mau kesini pun males ya. Lebih milih naik dari loket-loket bis. Terminal Kertajaya, Kota Palembang, Sumsel. Hawanya panas banget ya. Padahal mendung loh iki. Loketnya ada di sebelah sini kalau mau naik dari Terminal Karya Jaya. Ini kita jamnya ngepasin jam-jam bis Palembang ke arah Jakartaan ya. Jam-jam siang begini. Wah, ini kita parkir bentar di depan. Salah satu artisnya si Basoria ini, Mas Didot Explore. Mungkin yang ngerti YouTube-nya ngerti pasti. Ada yang ngikutin enggak teman-teman? Wah, ini siap-siap akan dilan, Bang. Siap-siap. Ya, hati-hati di jalan, Bang. Ngeblok barang ini dah. Iya. Ngeblok barang ini, San. Nah, ini ada San Tronton nih. Ini berarti dari Blitar ke arah Pangaraian ini. Keras sama kita ya. Jatah JB3. Wow, full seat juga, cuy. Wow, debu banget. Arah Pekanbaru berarti ya? Arah Pekanbaru. Arah Pekanbaru dari Pekanbaru. Gila aja. Makasih banyak, Bang. Memang lama di Jepang. Karena mobilnya makin numpuk karena si baru. Oh. Oke, teman-teman, kita berangkat dari terminal. Penyet, tahu penyet. Kita di Jogja tadi ya. Sekarang kita masuk jalan tol, teman-teman, Palembang Kayu Agung terus ke arah Lampung. Ini masuk sono. Nah, kalau ke sono itu nanti bakal lanjut ke arah Jambil, ke arah Betung dulu, cuman belum jadi, teman-teman, tolnya. Sementara yang udah jadi nyampe Keramasan sini. Oh, enggak ada, kita enggak ada poin. Oh, enggak ada, tergantung apa durasi pemberangkatan. Oke dulu. Untuk sementara gerbang tol Keramasan ini gerbang tol paling ujung yang bisa dijangkau dari Bakauheni, teman-teman. Iya, paling ujungnya baru di sini ya sementara ya. Untuk sementara. Nanti sering berjalan waktu akan makin panjang tolnya. Tuh, masih dibangun arah Betung. Nanti kalau udah nyambung sampai Jambi, wah, perjalanan bakal makin cepat ya. Mungkin Pekanbaru Jakarta 24 jam tembus kali ya. Calonnya nih, arah Sungai Rengas Betung. Masih dibangun. Nah, ini kembarannya Bang Didot. Ternyata nyampe 600 unit, cuy. Gila. Pantesan di jalan tuh ketemu mulu, di mana-mana. Nah, ini simpang susun, teman-teman, yang bawahnya itu tol menuju ke arah Indralaya Prabu Mulih ke sono. Oh, bawah ada. Ya itu yang udah aktif ke arah Prabu Mulih. Oh, iya. Oh. Ya. Itu tolnya. Apa ini? Masuk ke Ogan.
sampai gerbang tol Kayu Agung. Ini jadi titik pertama tol Sumatera Selatan ini. Orang jir, terus kita mau lah. Mau ke depan Keramasa. Emang berapa? Cipali. 72 coy. Cepet amat jam segini udah masuk. F150. Nyebrangnya jam 1 itu. Orangnya jam 11. Jam segini. Kita exit tol menuju istirahat keempat di Bandar Jaya. Gerbang tolnya dimasuki nama daerahnya Bandar Jaya. So tahu. Ini sebelah kiri ada Bukit Indaro, tempat istirahatnya Palala. Wuh, udah ada nih. Arah Sumber ini teman-teman. Arah barat ya bang ya, jam segini ya? Iya. Ada gak sih ya? Ini jamnya nih. Lancar berarti banyak barangan? Iya. Iya, berarti lancar. Ya ini nama daerahnya Bandar Jaya ya? Iya. Bandar Jaya. Jaya, Jaya, Jaya. Oh, ketemu. Jaya. Sebelahnya apa? Wosan. Oh, merci. Merci balap. Merci goib. Bang, lihat rencana ya Allah. Bangkai semuanya. Iya udah ngejalan juga ya Sumatera deh. Dari Palembang kan? Palembang. Kamar mandi nih di? Iya.
Oke, teman-teman, istirahat keempat kita di RM Gadang Jaya di daerah Bandar Jaya Lampung. Masih barengan lagi bareng dua armada lainnya. Dari Pekanbaru ini barengan terus, cuman jarang konvoi di jalan ya. Ini armada kita rute Pekanbaru ke arah Blitar kelas AC VIP ya. Sebelah sana ada Pahala Kencana yang mangkrak. Dan Pahala Kencana infonya sekarang udah gak aktif lagi di rute Sumatera. Jalib ya? Udah gak ada. Kalau dulu kan sempat ada Prabu Muli, Palembang, sekarang udah gak jalan teman-teman. Ini ada PO Armada Indah. Plat BL ternyata, BL Kindi, Lampung. Aceh. Oh Aceh, ini beneran dari Aceh gak ya? Rutenya Aceh, Tasik, Jogja, Solo. Gak tahu nyampe mana nih. Yang tahu bisa komen di bawah. Kayaknya yang pernah dinaikin Mas Wildani. Oh ini? Iya. Beda armada tapi satu PO. Di RM Gadang Jaya Lampung ini merupakan istirahat keempat teman-teman. Setelah ini kita masih perjalanan panjang menuju ke Pelabuhan Bakauheni, baru menyeberang ke Pulau Jawa. Dan di sini kita makan dulu. Seperti biasa kalau kalian mau makan di dalam, menunya nasi padang dan sejenisnya. Cuman biar selang-seling kali ini kita mau nyari makan di luar, di samping tempat makannya kebetulan ada banyak warung, tinggal pilih aja. Wah, sebelahnya kebetulan ada bakso, ayam, mie ayam, ayam goreng dan lain-lain nih. Kayaknya enak ini. Kita makan di sini. Oke, teman-teman, kita makan dulu ya. Ini ada mie ayam bakso 25.000. Ini bakso urat 25 juga. Selamat makan. Skui. Nah, untuk toilet sama musolanya berada di bagian belakang sini, teman-teman. Dan musolanya bersih, luas. Toiletnya juga bersih dan proper buat mandi atau BAB, teman-teman. Ini saya rekomendasi ini buat yang mau mandi bisa di sini. Kebetulan saya tadi habis mandi juga. Nah, habis mandi karena toiletnya bersih, proper buat mandi. Jadi lumayan lah di hari kedua ini udah bisa mandi. Terakhir mandi kemarin pagi. Kita udah 4 kali istirahat ya, dan ini istirahat yang keempat di hari kedua sore hari ini. Waktu menunjukkan pukul 3 sore. Kita udah menempuh waktu perjalanan kurang lebih 24 jam, karena kemarin tuh dari Pekanbaru berangkat jam 3 sore juga, dan perjalanan menuju ke Blitar masih panjang banget. Nah, ini ternyata udah bertambah lagi armadanya teman-teman. Tadi kan 3 ya, ini sama ini. Nah, ini datang lagi kembarannya, Scania Legacy SR3. Ini arah ke barat teman-teman, mengisi rute Blitar Pekanbaru yang kelas eksekutif. Kalau ini kan Pekanbaru Blitar kelas VIP ya, ini yang eksekutif. Terus ini ada armada kembarannya nih, Pak Uya bisa barengan. Sama-sama SLD single class Scania K410IB dengan nopol BM 7027TU. Ini arah ke barat teman-teman, menuju ke Pekanbaru. Sama-sama istirahat di sini ya sore hari. Ini pembalap teman-teman, dari tadi nggak kesusul loh. Keren. 7205TU. Oke, setelah istirahat makan, mandi dan juga tadi sholat duhur sama asar, kita melanjutkan perjalanan lagi. Setelah ini kita lanjut masuk tol Trans Sumatera lagi ke arah Pelabuhan Bakauheni. Mungkin nanti kita nyebrang Selat Sunda itu sekitar jam 6-7 malam ya. Tergantung nanti antre apa enggak. Tapi kemungkinan sih antre panjang, soalnya ini hari Senin malam Selasa, libur panjang atau long weekend, di mana banyak warga perantau yang balik lagi ke Jakarta, teman-teman. Next week kita berangkat lagi. Bagus, ekstrem. Anjay. Oke, kita berangkat lagi. Ini di depan ini single glass kembarannya, teman-teman. Jadi cuma ada 2 unit di POSan, ini sama ini, 7027, 7028, dan dipertemukan di sini. Itu ngisi rute Solo Pekanbaru via selatan. Dan ini ada NS arah Sumbar juga baru masuk, ini pas jam-jamnya di Sumbar nih. Kita berangkat lagi mengarah ke pelabuhan. Ini masih bersih loh rumahnya. Rajin dibersih nih tadi bang ya. Kamarnya bagus nih. Biasa. Kita masuk tol lagi. Nah, itu ada ANS lagi tuh. Optimis.
Nah, enaknya RM Gadang Jaya tadi tuh letaknya tuh nggak terlalu jauh dari exit tol, teman-teman. Beda sama di Kalianda yang masuk tolnya tuh harus muter-muter dulu ya. Jam segini jam-jamnya habis Sumber, teman-teman, ngarah ke barat. Oh, itu ya, tapi yang kayak cowok itu ya. Rest area KM 102. Sekali dong. Nya 7.005 sama kayak yang tak naikin kemarin, tapi beda. Oh, mobil Bengkulu. Ini BM. Keren. Kiri, ayo. Oh. Kayak foto shoot jadinya. Foto shoot dengan debu-debu. Scania. Penumpang turun ya. Oke, dadah. Ganti ini yang kenceng. Tapi santai. Kita Pacitan nih, bukan baru Pacitan. Oh iya? Ada turun penumpang loh, bukan Surabaya. Ada turun depan BD itu. Ini motor Diki, Mas? Oh, Bengkulu. Bengkulu. Ya. Arah Bengkulu ya? Ayo yang Kota Baru, Kota Baru. Itera, Itera. Kesempatan dulu, ya. Ya, barengan lagi. Start balapan ini. Oh. Ini kayak di apa? Sirkuit Gerbang Tol Cikampek Utama. 3 2
rumah sama sekali ya sih. Monggo. Bentar lagi penuh nih. Lur dulu di rest area KM 57 pas 19 ini. Lah. 62. Oke, teman-teman, kita berada di pintu keluar rest area. Kita parkir dulu di sini nungguin armada yang Mercy. Masih ngisi solar biar konvoi bareng, masuk pelabuhan bareng, nyebrang bareng satu kapal nanti ya. Asli luar biasa sih ini dari tadi konvoi, dan ini 3 armada yang diberangkatkan dari Pekanbaru kemarin sore. Sampai sekarang bareng terus. Full konvoy dan full barengan dari Pekanbaru sampai sini ya, teman-teman.